So what's up, guys? Jadi deh, kalau lagi serius mau nge-review nih. So guys, gua sama Kak Jo, sekarang kita akan review 4 video yang telah kalian submit di bulan Juli ini. #lukepo2017. Kita akan review, kita akan nonton video dari awal sampai akhir. Dan setelah kita nonton, kita akan kasih tahu apa yang bagus dari video itu dan mungkin apa hal-hal yang bisa diimprove. Diliatin sih kalau misalnya nge-video nge-vlog kayak gitu. Emang kalau nge-vlog pasti diliatin. Terus ntar bakal ke aku liatin ya. Jadi di sana itu ini paling mengagetkan aja. Semoga tidak. I like the shot dan dalam mereka cepet in the curtain shot. Aku sangat aku malas ngeluarin gorilla pot ya udah lagi nih. Siap. Teknis. Masuk pala masuk vlog aku. Temen-temennya kayak enggak mau gitu kayak halo. Ini Vivi. Ini Tia. Tia. Manda. Apa tangan-tangan di sini start. The hand movement. Satu ini ah. Terima kasih banyak. Sekarang I know what girls do aja. Oke, baterainya lemah. Iya. Udah. Ketemu cuma gitu dong. Cuy. Terus lu ngerekam teman-teman lu nelpon yang jemput mereka. See you. Kita. Oke, boleh. Gambarnya tuh jernih, mostly dari awal sampai akhir. Tuh berarti kamera yang benar tuh mahal. Banyak kamera yang murah juga sekarang gambarnya sejernih ini. Kalau dari suara emang kadang-kadang kita nggak bisa dengar suaranya. Kenapa bang? Nggak semua orang emang ngomongnya kenceng kayak gue sama Kak Jo. Kalau lu pakai mic Rode atau mic built-in di kameranya, bisa dibikin settingannya biar ngambil audio lebih kenceng. Atau nggak pasti editing bisa ditaik dinaikin ke atas. Gue suka lu ada personal touch dimana lu kasih tauin kalau lu ke teman-teman lu. Tapi hal yang paling gue suka justru lu nunjukin hal-hal yang gue sama Kak Jo nggak tahu. Tadi yang Iwa Palembang, martabak hard. Gue suka penggunaan editan musik lu kayak apalagi pas nunjukin makanan. Kayak kelihatan lu ada close up-nya, ada ini musiknya masuk, editannya juga di itu. Nah, it's dynamic there. Kalau dari Kak Jo, tadi waktu Shabika mau ketemu teman-teman Shabika setelah 7 tahun, itu Kak Jo tertarik kayak, ini bakal ngapain selama 7 tahun. Iya. Yeah. Tapi sayangnya Shabika cuma nunjukin makan bentar, abis itu mereka mesin Gojek. Padahal kayak selama, kalau kalian udah gak ketemu 7 tahun, kayak banyak banget hal yang bisa diomongin kan. Jadi kalau Shabika bikin daily vlog, judulnya setelah 7 tahun ketemu teman, Kak Jo sih berharap melihat lebih dari makan dan mesen Gojek. Kak Jo ngerti bahwa kalau kita temu teman mungkin Shabika terlalu excited untuk ngobrol sama mereka jadi Shabika lupa ngerekam atau apa gitu. Cuma bisa aja ada konten yang digali di situ. Soalnya setelah 7 tahun ujungnya cuma makan terus gimana gitu kan. Gue sama Kak Jo emang pada dasarnya kita bukan daily vlogger. Ini bukan keahlian kita. Tapi kita tahu apa yang kita suka untuk nonton. Kalau saya pribadi, gue suka ketika pacing-nya cepet. Bukan berarti durasinya, kalau durasi 18 menit, pacing gak bisa cepet. Lu bisa bikin video of daily vlog 30 menit, tapi kalau pacing gak cepet, jadinya orang kayak bam 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 bam. Itu saya pribadi. Nah pasti jadi gini, gak masalah, tinggal di pick up. Ketika lu taruh editan sama cut sama musik, lu bikin editan keren-keren, jadinya pacingnya keangkat. Untuk karya yang terbaik, kita jangan takut untuk buang konten. Itu dari Kak Jo. Bisa aja, kita sering banget shooting sketsa kita. Kak Jo sama kita sering banget kita shooting sketsa 20 menit, 30 menit. Ujungnya cuma 7 menit. 7 menit. Karena kita ujungnya, kita melakukan proses penyaringan, dimana kita cari yang terbaik dari yang terbaik. Nah. Saya 20 menit itu kita udah rekam yang terbaik. Tapi kita cari lagi, mana sih yang terbaik dari 20 menit ini untuk ditunjukkan ke orang. But Shabika, honestly it's a good video. I mean, this is what we like. Ini daily vlog yang sangat bagus. Sangat bagus. Cuma Kak Jo sama Vi kasih tau gimana cara ngembanginnya aja. Ngembanginnya, ini sangat bagus kok. Kontennya gak masalah, ini gak masalah asal di keep up the pace editing. Dan kadang-kadang kalau transisi tuh ada black screen.
itu black screen-nya bisa dihilangin dan transisi lain. Jadi enggak usah selalu kasih black screen untuk transisi ke tempat lain. Enggak usah. Bisa dikasih. Jadi karena banyak cara, ada video-video di YouTube kayak tiba-tiba transisi misalnya yang paling standar nih kamera, terus tiba-tiba tangannya gini, terus dibuka di mana. Tadi Sabika sempat gitu tapi sempat terlambat pas ngangkatnya. Nah, tapi itu. Oke, and untuk jadi daily vlogger bener kata lu, lu gak usah berisik, lu jangan takut malu. Misalnya lu di umum, orang-orang nanti lu kayak, oh gue malu nih, gue liatin-liatin. Gak semua orang harus berisik, gak semua orang. Nah ini kasih suka dari dia, dia tuh berani, dimana aja. Berani, gue suka. Bapak-bapak lagi bikin pempek, dia kayak, bukan pempek, bapak-bapak lagi bikin martabak, dia kayak liat. Ya pak, gimana pak, berapa telur sehari? 2000, oh buset. Dan itu hal yang menarik, gue belajar banyak, karena tempat-tempat Palembang, makanan Palembang. Itu yang bikin menarik. So, Sabika thank you ya. Sekarang kita akan nonton video berikutnya. Tulisan nama Agoes Toes, DJ Akarta. Selamat kami bangsa Indonesia, singkat-singkatnya Jakarta. Jakarta 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta. Suara Semasa Project, Suara Semasa. Oke, yang pertama, fakta menarik jadi gini. Gini, gue doang ya. Kita syuting ini 16 Agustus 2017 jam 9.40 waktu Indonesia Barat. Which means 2 jam 20 menit lagi kita akan sebentar lagi kemerdekaan ke-72. Dan video ini telah berhasil membawa gue ke tingkat emosionalitas di mana gue merasa, wow, besok kita merdeka tahun 72 tahun. Dari pembacaan proklamasi Bung Karno sampai Indonesia Pusaka, ya kan? Very nice. Kajo tuh punya bahasa Inggrisnya soft spot untuk hal-hal yang keindonesiaan. Video ini menyentuh soft spot Kajo. Kalau udah masa kemerdekaan, masalah Indonesia merdeka, DLL, itu Kajo udah sangat suka. Perpaduan antara scoring dan visual yang baik, Kajo suka. Cuma ada satu hal. Di sini cuma satu hal doang. Enggak tahu ini yang diinginkan oleh DOP atau tidak. Ada beberapa slow motion yang kayaknya smooth atau mungkin itu karena itu adalah time lapse yang dicepetin. Tapi ada beberapa shot slow motion yang patah-patah. Itu sebenarnya enggak masalah, cuma sayang. Kita enggak tahu kamera yang kalian pakai apa. Cuma kan kalau FPS-nya dinaikin, resolusi bisa turun ya. Siapa tahu misalkan pakai 120 FPS, dia turun ke 720 jadi enggak full HD lagi. Sama hal kedua adalah kalian nunjukin keindahan Kabupaten Situbondo kan. Jadi ini yang kaji tangkap tuh sebenarnya kayak keindahan Situbondo. Cuma misalnya ada pesan yang lebih dalam lagi tuh mungkin akan membuat video ini lebih action lagi. Cakep sih, cakep. Dan ya grading. Grading oke. Okay. Man, guys keep up the good work. Terima kasih untuk submissionnya. Sekarang untuk video berikutnya. Pariwisata ingkang Ngayogyakarta ketingalipun kirang trep menawi mboten sowan kangge tumbas oleh-oleh.
Gudeg punika nggadahi ciri ingkang gampil dipun bentenaken kalian kuliner khas sanesipun. Salah satu galing bakul jajanan tradisional ingkang tasih damel gudeg inggih punika gudeg Yujum, Pitu, Ngayogyakarta. Ingkang bika wanci jam 6 enjang lan tutup wanci jam 9.50 kilo gori. Gori ingkang dipun damel dados udakawis 800 porsi. Gudeg kasebat dipun kerto aci 3 gudeg Yujum. Niku saking ibu punya ibu, jadi mertuanya ibu, kemudian sampai sekarang turun ke anak itu dari Yujum Piyambak. Meniko kawiwitan tahun 50-an mulai awit sabinan gudeg, lajeng segedek-segedek pindah-pindah gigi saat meniko sampun turun wonten ing wayah kilo menawi telur antawis matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, gue suka banget konsepnya. Dateng udah ada logo, bumper breaking news. Jadi kalian mau membawa berita dengan Jogja dengan cara kalian sendiri. Gue suka banget. Itu konsep menarik. Gue paling suka kalau lu ngeluarin bahasa lu sendiri. Itu kenapa gue cerita sama Bariska. Bariska mau bahasa Jawa, good for him. Cuman permintaan gue cuma taruh subtitle aja, itu aja. Itu aja, dari Kak Jo juga aja. Karena menurut gue, karena dari Kak Jo, karena keterbatasan bahasa, Kak Jo udah gak ngerti. Iya. Kak Jo pun kalau nonton Korea, butuh subtitle. Mau secantik apapun si cewek Korea, gak ada subtitle, Kak Jo cuma kayak, ini apaannya, Kak Jo gak ngerti, Kak Jo gak ngerti. Jadi intinya, good job, I love the concept. Video berikutnya. Halo, rumahmu sebelah mananya alun-alun? Ada cerita. Wow, oke. Nolan. Wow. Kamu lagi apa? Lagi tapa PP. Mau ketemu Bupati. Minta tolong biar sektor kamu. Iya. Cover. Siap. Recover. Satu adegan ini udah kayak 7 shot. Mana mungkin aku minta menghilangkan tubuh alun-alun. Tempat ini, tolong ada OS. Ini Veo. Wow, kamera muter, what? Aku akan minta dibangunkan 1000 alun-alun. Tapi, itu mesti menjaga satu alun-alun saja. Ya, aku juga mau kuliah sih. Ya bagus dong, nanti kita satu kuliah di sini. Di luar kota. Wow! Kalau libur kuliah kan aku pulang. Nah, nanti kita bisa ketemu lagi di sini. Drama. Iya, kalau misalkan alun-alunnya masih ada. Save. Kota ini. What? Ini shot ini nih. Bukan. Mulai dari pantai hingga bukitnya. Masyarakat yang beragam, penuh canda. Guys. Ini dia Novi. Ini dia punya shot dan dia punya cerita. Nigel, scoring juga masuk dan hal yang gue sadar, audio lu walaupun pelan bersih loh. Padahal kalian syuting di luar. Oke. Sebenarnya pesan dia tuh save alun-alun kami. Tahu, dapat. Karena alun-alunnya mungkin mau diapain. Makanya dia. Ceweknya hanya mau pulang kalau alun-alunnya masih ada. Bukan gitu, Andovi. Aman. Tapi kalau mereka bikin video yang cuma kayak save alun-alun, mungkin orang nggak nonton. Berarti. Mereka harus balut dengan cerita cinta, perkuliahan, perpisahan. Mereka ngerti cara menyampaikan sebuah pesan terselubung dalam video. So, kadang-kadang ada video yang sangat-sangat amat tersurat. Hi guys, suka gua ya. Kalian semua harus suka apa yang gua kasih. Ini tersirat. Kota
kata dan kita. Siap. Jadi kota dan kata, kota itu kita. Gua sama Kaju tuh suka banget sama orang yang peduli dengan message yang ada di konten. Iya. Itu menurut gua sangat-sangat oke banget. Mau message apapun menarik, lu enggak bilang video ini save alun-alun, enggak. Enggak, kalian dari awal kayak save alun-alun. Tapi yang Kaju taruh di sini, Kaju tadi sempet kasihan. Kaju kira kalian ini temen yang enggak bakal ketemu lagi setelah kuliah. Iya. Cuma tetap pesan yang lebih lama adalah save alun-alun, dan Kaju lebih masuk ke pesan itu. Kaju lebih senang, lebih tergerak oleh pesan save alun-alun. Kita tepuk tangan untuk mereka semua, berempat. Okay guys, yes. Kita akan nonton terus karya kalian. Betul. Dan gua Kaju mau yang udah ngupload, kalau kalian masih tergerak dengan komen kita, bisa aja bikin karya baru lagi. Bisa aja bikin karya baru lagi, upload lagi. Kaju mau lihat vlog, daily vlog lagi. Kaju mau lihat tadi yang tentang usaha bangsa dan negara lagi. Yang tolong yang tadi bahasa Jawa mungkin disubtitlein biar Kaju ngerti. Yeah. Sama sekarang yang ini mungkin ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan. Nggak apa aja. Kaju suka banget. Kaju suka banget. Dan jangan lupa guys, please submit video-video kalian terus. Semangat terus, submit video kalian ke loop.co.id/kepo. Gue sama Kaju akan nonton. Oke? Okay? Mau kalian udah submit videonya ke YouTube, ke Instagram, nggak apa-apa. Submit juga ke loop.co.id/kepo. Soalnya ada hadiah bisa bikin video bareng kita kalau kalian menang di akhir-akhirnya. Plus Samsung S8, GoPro Hero 5. Terus nanti kalian bisa kritik kita. Iya, kalian bisa kritik kita. Kenapa kalian slow motionnya kayak gini? Ya udah guys, slow. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan loop, ini kita.